Assalamualaikum. Okay, kita nak try yang makeup baru bulan ni. Tapi sebelum tu, saya nak apply dulu CC cream dekat muka. So kita sama-sama lah. So saya pakai sekarang ni very light CC cream. So dan menggunakan brush Mary Kay untuk liquid foundation. So yang ni bagus sebab kita boleh jimatkan lagi kita punya foundation. Sebab dia tak meresap masuk dalam kita punya brush tau. Dia hanya kat luar dan kita boleh jimat lagi lah berbanding dengan beauty blender. So nanti kita explain perbezaan beauty blender dengan brush. Okay, so saya apply sikit CC cream. So kalau yang tak tahu apa tu CC cream, foundation ni apa, macam saya dulu kan, tak pernah tahu pun benda-benda ni apa dan rasa macam perlu ke kena pakai. Okay, so sebenarnya CC cream ni bagus, atau foundation dia bagus untuk kita punya kulit sebab dia nak melindungi daripada kutuburan direct terus ke pori kita tau, pori muka. Kalau siapa macam sebelum ni kan pernah dengar yang pori-pori muka. Okay, dia kecil je dekat muka yang ada 20,000. Dia halus-halus saja kat muka kita ni. Tapi dalam halus-halus kecil-kecil dia tu, dia ada 20,000 lubang pori dekat muka kita. So banyak sangat kan. Sebab tu kita kena ada satu kita panggil lapisan untuk nak protect daripada kotoran direct masuk ke dalam liang pori kita tu. So apa kesan kalau kita tak pakai? Satu, of course dia mungkin akan tersumbat dengan kotoran-kotoran, bukan setakat habuk saja. Kotoran habuk-habuk yang keliling udara kita ni. Dan dia juga kita punya kulit sendiri pun boleh block juga pori muka. Jadi kita protect lah, kita securekan siap-siap dulu kita punya pori. Dan of course orang yang keliling kita, kalau kita bekerja lebih macam lebih selesa untuk dekat dengan kita. Maksud selesa untuk dekat ni maksudnya dia tak adalah rasa macam nampak kita punya dia duduk nampak kita punya pori je kan. Ataupun muka dia ada apa ni. Dia macam, dia lebih nampak yang benda-benda macam tu. Dia macam dia pula terfikir-terfikir kan. So why not kita cuba nampak lebih presentable. So kita nampak lebih confident kan bila kita dah nampak lebih selesa. Okay, so dia macam ni CC cream. Nampak terlalu heavy tak? Nampak-nampak putih sangat ke? So, untuk first apply, untuk permulaan apply foundation, dia nampak agak macam ni lah. Macam nampak macam comot, bukan comot lagi. Macam apa? Tapi tunggu sekejap, 2-3 minit, nanti dia akan lebih nampak natural. Sementara dia nak serasi masuk match dengan kita punya skin kan. Jadi dia akan okey. Nampak lagi kemas. Okey. So nampak okey kan, better kan daripada yang tadi. Nampak kita punya toner lebih sekata. Kalau tidak, bertampu-tampu-tampu je kulit kita. So ni salah satu kelebihan untuk CC cream atau foundation lah kita pakai. Tapi pastikan foundation tak sumbatkan pori. Dia pula yang sumbatkan pori kita. Kena pastikan yang tu. Sebab foundation kita nak kita nak lindung pori daripada kotoran. Tapi sebab kita nak lindung dia, dia pula sumbatkan pori. Jadi kena pastikan dia adalah bukan yang block pori. Okay, alright. So kalau nak tahu lebih lengkap yang tu, nanti kita sembang lagi. Okay, dah
saya suka pakai bedak dulu. Lagi nampak lebih sekata, lebih nampak cantik kulit kita. So saya suka pakai mineral powder yang berwarna ivory tu ni. Mineral powder foundation. Dah suka sangat. Sebab dia nampak macam macam sekata. Okay, so ketuk-ketuk lebih-lebihan. Tap. Dan saya akan fokus dekat bahagian mata dulu. Ni mata saya kena banyak pakai eye cream sebab ringka banyak sangat. Dia senyum apa tak? Kena lebih fokus kat area tu nanti. Dulu dekat ni, ni. Tapi sekarang dah tak berapa nampak kan? Tak berapa ketara dah sebab pakai moisturizer, pelembap banyak, serum untuk tegangkan semula area yang tu. Bayangkanlah dah 20 tahun tak pernah jaga muka. So masuk 3 series baru pulalah jumpa Mary Kay. So masa tu barulah tahu apalah masalah kulit ni. Baru tahu. Dan sebab tu juga jeragat saya ni tak boleh hilang sebab dah terlambat kan. Okay, so kita fokus area mata ni. Tak sikit. Okay. Dan jangan lupa kalau nak pakai bedak powder, so you kena tap-tap macam ni bagi dia masuk cover kita punya pori tu cantik. Dan jangan risau, kita punya bedak semua ni tak sumbatkan pori. So pori dapat bernafas, dapat dapat buat kerja macam biasa lah. Senang cakap. Okay, kan nampak lebih kemas. Cuma kita ada kening. Ni kening tak ada. So kalau yang tak pandai belajar kening, so dia kena buat, kena belajar lah untuk buat kening. Kati tak nampak, tak nampak naik kan muka kan sebab kening tak ada. Macam saya lah, tak nampak nak menyerlah tu. So tak apa, kening nanti kita buat. Kita nak okay, jap. Nanti kita kembali lagi. Kita lukis kening dulu.